untuk headphone ni, dia punya bateri dia boleh tahan sampai 60 jam. Say, kalau orang nak cakap kita, kita macam kena macam tu. Tu dah tak payah. Bunyi luar kan direct masuk. Yang ini, wireless headphone. Bawah 200, ada ANC. Bertemu kembali dalam episod baik beli. Ha, okay. So, basically, yang ni wireless headphone. Harga dia bawah 200, ada ANC. So, macam biasa aku nak unboxing dulu. Sebelum tu, ni dari brand QCY. Macam sebelum ni kan aku ada review wireless earphone kan? Dari brand yang sama. Untuk kali ni aku nak review dia punya headphone pula, over ear. Paling best dia ada high-res audio. Dia punya harga sekarang around 200 je, 100 lebih. Ini dia punya kotak dia. Besar. Yang untuk model aku nak review kali ni warna hitam. So, macam aku kan memang suka warna hitam, topi hitam. Aku punya baju hitam. So, headphone pun mesti hitam. Unbox dulu. Okay, akhirnya. So, how was it? Nampak? Ada perkataan QCY. Ini belakang dia. Atas, bawah. Buka dulu. Okay, seperti biasa kat dalam korang akan dapat manual dulu. Tak tepi. And kita ada the headphone itself. Ooh. So korang akan dapat sekali USB A to USB type C untuk charging. Aku rasa korang mesti dah banyak wire type C kan. So korang boleh je pakai wire yang korang yang dah ada tu. At the same time, let's say sebagai contoh kan, kalau korang tak nak pakai wireless, jangan risau, dia ada audio jack. Nampak? Ha, dia datang sekali dengan audio jack. So, maksudnya headphone ni, dia ada dual mode. Dia boleh pakai wirelessly, at the same time kalau korang nak pakai wired pun boleh. And beginilah kotak dia. Plastik, balut dengan plastik. Kat bawah tak ada apa-apa. Dia dah dalam keadaan lipat, siap-siap. So, buka macam ni. Okay, buka pun tak susah sangat. And okay, buka dulu plastik dia. Okay, akhirnya aku dah buka. So, macam ni lah rupa dia. Nampak? Dari tepi, ada logo QCY dekat sini. But, aku bila sekali tengok macam headphone Sony pun ada. Dari segi dia punya bentuk dari tepi tu. Nampak? And, aku punya first impression bila pegang dia tak rasa terlalu murah. Dia punya feeling dia masih solid. So, dekat atas ni plastik. Everything plastik. And bawah ni lembut, ada macam cushion. Kat sini plastik balik. And dia boleh extend macam ni. Ah, nampak? And dia ada macam level lagi. So korang boleh pilih nak macam mana punya level kan. Let's say kepala korang besar, sini. And dekat ini tepi dia, dia ada 3 microphone kat sini. And dekat bahagian dalam dia ada macam, nampak? Left right indicator kat sini. And dari tepi ni pula korang boleh macam, nampak? So, sekejap aku nak try pakai dulu kan. So, make sure korang punya left right tu memang sama. Okay. Okay, okay. Aku punya first impression, bila first time aku pakai, aku rasa selesa sangat. Exactly macam headphone Sony yang harga ribu-ribu yang pernah aku try sebelum ni. Even belum aku on lagi, dia dah rasa macam bunyi noise cancellation tu dah ada. Sebab dia punya sponge yang tebal ni dah block sound dia. Ini kalau aku on ANC ni lagi banyak dia boleh block. So kejap lagi aku akan on. Tapi sebelum tu kita kena install apps dia dulu. Okay, dari segi material dia pula, ini lembut. So kita tengok dia boleh cabut ke tak. Dia punya cushion. Okay, cushion dia tak boleh cabut. Kat dalam ni dia macam mati terus. Dia tak boleh cabut yang ni. So korang kena jaga elok-elok lah. And kat dalam pun lembut. Very comfortable. And kat bawah ni pula kalau korang tengok. Okay, dekat sini kita ada butang ANC. Sini ada USB Type-C kalau korang nak charging. Sini ada headphone jack punya lubang. And sini ada volume up down. Kat sini pula butang on off. Kat belah sini tak ada butang. But kita ada microphone. Microphone ni fungsi dia ANC punya fungsi. Sebab
macam mana fungsi ANC berfungsi, dia akan ambil dekat luar punya bunyi, dia rakam, and then music tu dia akan invert. Bila invert, dia akan automatik hilang. So sebab tu kita takkan dengar apa-apa dah. Ini fungsi microphone ada kat luar. At the same time, microphone ni fungsi itulah untuk kita bercakap, buat call semua. So mula-mula korang kena install dulu apps QCY. So sekarang dekat phone aku pun dah install. Untuk Android dengan iPhone, dia boleh detect, so jangan risau. So macam sekarang ada 80%. So untuk headphone ni, dia punya bateri dia boleh tahan sampai 60 jam. So secara logically memang sepatutnya dia lagi tahan lah, sebab yang earphone kecil tu kan normally 8 jam, 9 jam macam tu kan. Ini 60 jam, which is aku ada baca banyak review orang yang pakai sampai seminggu pun bateri tak habis-habis. Lagi satu, untuk ANC dia ada 4 mode tau. So macam kita tengok dalam apps ni, dia ada adaptive. Maksud adaptive tu macam sebagai contohnya kan, let's say kalau korang on, tiba-tiba ada orang cakap dengan korang, so dia punya ANC tu dia nanti off, so korang boleh dengar orang luar cakap apa. Itu maksud adaptive. Lepas tu kita ada noisy. Ini untuk environment yang memang betul-betul bising lah, dia akan block semua. Mode-mode ANC yang lain macam ada commuting, lepas tu ada indoor, lepas tu ada anti-wind. Anti-wind tu macam let's say kalau kita pergi tempat yang ada banyak angin, macam tepi pantai ke ataupun tengah kita duduk dalam kereta buka tingkap, dia akan block bunyi angin, so korang taklah dengar macam bunyi zzzz lagi dah. Lagi satu, kita ada mode transparency. Macam biasalah kalau mode transparency ni macam kita pakai, so bunyi luar pun kita akan sentiasa dengar, so kita dah tak payah nak macam let's say kalau orang nak cakap kita, kita macam kena macam tu, so dah tak payah, bunyi luar akan direct masuk. Dia bunyi tu dia pick up pakai microphone yang ada dekat dalam headphone ni. Lagi satu, mode normal. Mode normal macam biasalah, mode yang paling jimat bateri sekali. Dia akan jadi macam headphone biasa yang tak ada ANC. So macam mode normal tu, even kita on ke off, dia akan bunyi sama je. But macam first impression aku tadi, mula-mula pakai, even aku tak on, dia dah boleh block bunyi dah actually. Dia block sikit. So bila korang on je ANC, dia punya bunyi tu dia lagi boleh block. Lagi satu, korang nak tahu headphone ni dia ada multi point connection tau. In case lah, in case kalau korang ada multiple device macam dua phone dengan laptop, dengan tablet, dia boleh link semua device at the same time. Ini sangat penting, so korang dah tak payahlah macam nak disconnect dekat phone ni and then connect balik and then disconnect dekat laptop, connect sini. Tak, dia ada multi point connection, so dia boleh link banyak device at the same time. Lagi satu pula, dia ada high res audio. Maksudnya, muzik yang korang dengar, dia dah boleh setaraf bunyi dia macam korang pasang VCD tu. So, high-res audio, no problem. Let's say, kalau korang tak nak wireless, nak pakai wired pun boleh. So, ambil 3.5mm audio jack ni, cucuk dekat sini. So, lagi satu, korang boleh cucuk masuk phone, masuk laptop. And korang boleh pakai macam biasa macam ni. So, dia sangat sesuai untuk orang yang macam banyak main game. Memang latency memang sangat, dia boleh reduce latency kau-kau bila korang directly cucuk. Lagi satu, dari segi Bluetooth pula, dia support Bluetooth 5.4. So, jangan risau sebab Bluetooth 5.4 ni dia boleh hantar lebih banyak signal. Meaning, korang punya audio quality akan lebih baik sebab tu korang sebab tu dia support high-res audio. Lepas tu dari segi bateri pula, dia 500mAh, 0-100 untuk charging time dia ambil masa lebih kurang 2 jam. Okey lah kan, 2 jam. So sebab bila korang pakai, charging 2 jam dia boleh tahan lebih kurang 60 jam macam tu. So let's say kalau korang pakai untuk dengar 1-2 lagu macam tu kan, hari-hari aku rasa 1 week pun boleh tahan ni. Okey, ni pula aku nak cuba testing dia punya sound dia. Mungkin korang tak boleh dengar sound yang sebetul-betulnya sebab obviously korang kena pakai untuk ni. But don't worry, aku ada microphone kat sini, aku akan cuba reveal kat korang macam mana sound dia sikit. Ha, okay korang. Let's say kalau korang ada headphone yang memang selesa, ada ANC yang boleh support sampai 4 mode, bateri tahan sampai 60 jam. At the same time, sangat selesa sebab atas, bawah, lembut, wireless boleh, wired boleh, and korang tak nak spend banyak sangat. At the same time, nak macam ada feeling headphone yang setanding dengan flagship, harga tak sampai 200, 100 lebih je, aku memang totally recommend headphone dari QCY model H3 ni. Ha,
Macam. So, macam biasa, kalau let's say kalau nak tengok aku review gadget-gadget yang berpatutan lagi, macam biasa, jangan lupa follow aku tau. Haa.